saya sebagai bekas murid asrama ya di Maktab Tentera Diraja. Daripada peringkat awal saya masuk ke kementerian, saya dah maklumkan bahawa kita tidak boleh bertoleransi dengan kes-kes pukul sebegini, kes-kes buli sebegini. Ianya merupakan satu pendekatan atau satu kaedah yang boleh memberi kesan yang amat besar kepada anak-anak kita di asrama. Ya, kami di asrama tahulah keadaan di asrama dan kita tidak mahu perkara yang sama yang kita pernah lalui sebelum ini berterusan. Dan sebab itu dari peringkat kementerian kita sentiasa beri perhatian dan kita tak ambil mudah. Ya. Kalau ada kes saja kita akan ambil tindakan yang tegas. Dan sebab itu juga di peringkat kementerian kita sekarang ini sedang mengadakan sesi lepak urus berkaitan dengan satu konsep yang kita panggil konsep Sekolahku Sejahtera. Sekolahku Sejahtera ini ada banyak-banyak elemen penting dalam kehidupan yang akan diterapkan dalam kalangan anak-anak kita pada umur yang mereka masih muda. Antara elemen yang paling penting yang kita terapkan adalah supaya murid-murid semua memahami dan kita semua, ya, guru dan juga pihak kementerian menjadikan sekolah ini sebagai sebuah tempat yang selamat. Itu perkara paling penting. Murid-murid seronok datang ke sekolah, dia tahu sekolah ini tempat yang selamat, dia tahu mereka dilindungi. Ini merupakan fokus utama kementerian. Sebab itu insya-Allah kita akan lancarkan program Sekolahku Sejahtera dalam masa terdekat. Kami sedang dah banyak adakan sesi lepak urus sebelum ini. Dan antara perkara lain yang diberi penekanan dalam konsep Sekolahku Sejahtera ini adalah untuk mendidik anak-anak memahami elemen rasional. Kadang-kadang anak-anak ini dia tidak didedahkan kepada elemen rasional ini. Maknanya setiap keputusan yang nak dibuat itu perlu rasional, perlu fikir apakah akibat, apakah kesan, apakah perlunya dibuat. Jadi perkara ini bila tak ditekankan di peringkat awal, kita lihat dalam pembangunan sasiah anak-anak ini mereka akan terkebelakang dari sudut ini. Saya apabila saya adakan sesi lepak urus, saya banyak bercerita tentang apa yang berlaku kepada arwah Zul Farhan. Bagaimanakah tidak ada sikap rasional di kalangan mereka yang terlibat? Dan salah satu elemen lain yang kita tekankan dalam konteks Sekolahku Sejahtera ini adalah empathy. Ya, empathy ini adalah untuk mereka memahami kalau mereka berada dalam keadaan itu, apakah keadaannya. Sebab apabila kita lihat dalam kes memukul sebagai contoh, dalam kes dera ini, seolah-olah yang lain itu tak ada rasa kasihan kepada kawannya. Seolah-olah yang lain itu tak rasa bahawa apa yang dibuat itu tak betul. Ya? Jadi rasa empathy ini antara perkara yang kita perlu tekankan, ya, kepada kalangan anak-anak di peringkat awal. Ini bukan silibus baru. Konsep Sekolahku Sejahtera ini kita akan lancarkan. Saya akan jelaskan kemudian. Tetapi dia ni penerapan. Cikgu just dalam setiap pengajaran sentuh saja. Dalam konteks ini, penerapan, penjiwaan itu yang penting. Sebanyak mana pun mata pelajaran, sebanyak mana pun kita ajar, tapi kalau tidak ada penerapan atau penjiwaan itu, maka bila mereka meningkat dewasa, dia tak bawa pemahaman itu. Sebab itu dalam konsep Sekolahku Sejahtera, dia bukan mata pelajaran, dia penerapan konsep. Jadi cikgu bila mengajar, bila bercakap, dia ada 14 elemen, cikgu boleh sentuh mana-mana elemen. Sebagai contoh, jika apa yang cikgu ingin menyentuh tentang keputusan yang tidak rasional, ya, ada contoh di luar sana, orang buat keputusan tak rasional dan sebagainya, dia boleh jelaskan kepada murid-murid. Lihat dalam konteks ini bagaimana apabila kita tidak rasional, apakah impaknya? Ya, kena panggil polis, ada yang kena dakwa dan sebagainya. Jadi perlu diterapkan, perlu difahamkan bahawa setiap tindakan itu perlu ada penghujahan, pemikiran di belakangnya, perlu rasional, apakah asasnya. Jadi jika diterapkan dengan lebih awal, dengan penjiwaan, dia tak boleh. Mata pelajaran ini banyak, tapi penjiwaan itu penting. Jadi fokus kita adalah untuk menerapkan penjiwaan dalam kalangan anak-anak ini. Keseluruhannya ada 14 elemen yang kita akan beri penekanan. Ianya bukanlah kata semua elemen yang ada dalam hidup, tapi merupakan antara elemen-elemen yang kita rasakan penting. Jadi insyaAllah kita akan lancarkan program konsep Sekolahku Sejahtera ini, di mana bukan sahaja di sekolah, ya, elemen ini perlu diterapkan di rumah dan juga dalam masyarakat.
Sebab itu dalam sesi lipat urus kami, kita tak jumpa cikgu sahaja. Kita bertemu dengan ibu bapa supaya semua pihak faham. Dan insyaAllah next group kita akan bertemu dengan pemimpin masyarakat bahawa banyak penambahbaikan yang kita boleh buat dalam pembentukan sasiah anak-anak kita. InsyaAllah. Dalam masa kita nak masuk tahun 2022 di awal kita ataupun bagaimana? InsyaAllah kita akan pada awal tahun. Sebenarnya kami dah bersedia dah lama, cuma kita ingin mendapatkan pandangan yang lebih daripada pelbagai pemegang taruh supaya konsep yang diperkenalkan itu dapat dilaksanakan dengan baik.